Ini adalah pelajaran penambahan tingkat 2. Bagaimana kalau 12 ditambah dengan 5? Nah, kalau dalam penambahan ini kita bisa juga nulis gini, 12 ditambah 5. Nah, di sini 2 ditambah 5 berapa? 2 tambah 5 sama dengan 7 kan? Udah bisa taruh di sini bawahnya 7. Kemudian selanjutnya ini bisa di 1 ditambah, nggak ada kan, nggak ada apa-apa di sini, 1 tambah nggak ada apa-apa ya, 1. Berarti hasilnya 17, 12 tambah 5 sama dengan 17. Ini sama dengan 17. Kita bisa juga pakai apa, misalkan kelereng gitu ya, 12 sama 12 dulu. 12 kelereng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ditambah dengan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tinggal dihitung kan, 1, berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sama kan, 17. Nah, berarti 12 tambah 5 sama dengan 17. Bisa pakai cara gini. Kalau masih belum percaya juga, coba pakai garis. Apa? Sumbu bilangan ya. Mulai dari 10 aja. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, mulai berapa? 12 kan? Kita taruh dulu 12 ini. 12 ditambah 5, berarti loncat 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. 17 juga kan hasilnya? Ya, kita coba soal yang lainnya. Misalkan berapa? 23 ditambah 8. Pertama, kita hitung dulu. 3 tambah 8 berapa? 3 tambah 8 sama dengan berapa? Kalau bingung, kita bisa pakai bilangan kan? Ini mulai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, 3 ditambah 8. Taruh dulu di 3, loncat 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Nah, ini 11 kan? Nah, cuman, nah ini baru nih caranya, trik baru. Ini kan 11 nih. Kita kalau ada apa lebih dari 10 atau apa udah puluhan gini, kita tulis yang belakangnya aja dulu, yang satunya aja, satu. Nah, sisanya ini satu lagi ditaruh, coba ganti warna yang ini, satu ini taruh di atasnya. Kemudian ini satu ditambah dua berapa? 3. Berarti 23 tambah 8 itu 31. Sekarang coba yang lainnya. Misalkan berapa? 37 ditambah 5. Tambah berapa? 7 tambah 5 dulu berapa? 7 tambah 5 sama dengan, bisa pakai ini kan? 7. Loncat 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 12. Nah, ini kita ambil dulu duanya, taruh di sini 2. Kemudian satunya ditaruh di atas sini. 7 tambah 5 kan 12. Tapi naruhnya gini 2, terus 10-nya taruh di atas. Selanjutnya 1 tambah 3, 4. 37 tambah 5 sama dengan 42.
Gimana? Kebayang nggak? Kalau misalkan belum kebayang, bisa juga kayak gini nih. Kita tulis, misalkan, ya, kita taruh dulu. 7 tambah 5 sama dengan 12 kan? Nah, sekarang kalau 17 tambah 5 berapa? 17 tambah 5. Ya, tinggal ditambahin aja kan. Ini kan kayak ditambah 10 kan? Tambah 10. 12 tambah 10, 22. Nah, kita terus coba misalkan 27 ditambah 5 berapa? 32. Nah, kalau 37 ditambah 5 sama dengan 42. Nah, ini kan yang ini ya. 37 tambah 5 42. Gimana kalau 47? 47 tambah 5 ya sama dengan 52. Gitu. Yaitu penambahan tingkat 2. Gimana kalau kita coba sekali lagi ya? Penambahan berapa misalkan 16 ditambah 8. 6 tambah 8 berapa ini? Sama dengan ya sama pakai itu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 6, taruh dulu di sini, loncat 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14. Kita taruh di sini 4-nya. Taruh satu di atas. 1 tambah 1, 2. Nah, berarti ini 16 ditambah 8 sama dengan 24. Ya kan? Nah, tadi adalah pelajaran penambahan tingkat 2. Terima kasih.